3, Pak M. Zaki. Ustadz, di Twitter sedang viral tentang orang miskin tak boleh punya anak. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini? Orang yang mengatakan miskin tak boleh punya anak itu mesti bersyahadat sekali lagi. Karena berarti dia mengingkari satu ayat Quran. Bukan satu ayat Quran. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Ayat yang lain, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut mereka tak makan. Kami yang mengasih makan mereka, bukan kau. Bukan satu dua ayat mereka ingkari. Ulang balik syahadat kalian. Yang takut punya anak. La haula wala quwata illa billah. Orang jahiliyah dulu anak itu udah sempat jadi baru dibunuhnya. Ini belum sempat jadi udah dibunuh. Lebih parah lu jahiliyah sekarang. Namanya jahiliyah abad 21. Jahiliyah milenial.